Untuk lokasinya ada di Ruko Ekopolis, Blok V di 05, nomor 98, seberang Eko Plaza ya. Nah, ini lagi ada promo buy one get one, makanya saya mau coba gimana rasa seafoodnya itu enak atau enggaknya ya. Untuk tempatnya di Rasane Seafood ini dia hanya di lantai bawah aja ya untuk untuk tempat makannya. Nah, ini dia juga ada join bareng sama franchise minuman minum ya mereknya. Nah, ini bisa bayar juga pakai Shopee cashback, itu bisa dapat diskon 30%. Ya, ini area untuk yang di luar rukonya ya. Untuk yang ini ya, ini saya pesan yang ikan peternya ya. Ikan peter 100.000 segini, 100.000 sama dapat bonusnya itu ayam kampung ya, ayam kampung 1 ekor. Jadi untuk masih promo segini semuanya hanya 100.000 aja. Ya, kita coba ya rasanya gimana sih untuk seafood di rasanya ini ya. Oke, kita coba dulu. Oke, kita coba ya untuk seafoodnya. Ini segini nih ya. Segini 100.000. Oke, kita coba ya untuk yang seafoodnya ya. Kita coba dulu ya. Ini 100.000 ya. 100.000 ini dapat bonus 1 ekor ayam kampung. Masih promo ya, buy one get one. Ini promonya sampai akhir September ya. Ini saya pilih bumbunya bumbu saus Padang. Ini ada ikan ya. Ini ikannya sih katanya ikan platter ya. Ikan. Terus ada juga kerang-kerangan ya, kerang-kerangan. Terus ini ikannya ada dua ya. Lihat, ikan platternya ada dua, dikasih dua ya. Terus tadi ada udangnya juga ya, ada udang, ada jagungnya juga, jagung manis ya. Ini segini habis nggak ya? Kayaknya sih, aduh, banyak kan ini. Tapi kalau misalnya kita nggak habis, bisa mulai bungkus ya, kita take away. Cobain ya, bikin lagi dulu. Lumayan lah ya, enak. Langsung balik. Udangnya gede-gede banget. Jadi daging udangnya terasa. Thank you.
Iya. Emang bisa? Bukan. Gak bisa loh, Mbak. Tahu. Cobain Mbaknya. Lucunya kan udah mulai kebuka gitu kan. Tapi masih tertutup banget, iya. Iya. Oh iya. Gimana? Kalau di pisau sih panas, ini kerang darah emang. Oh. Nah, oh iya. Silakan ibu. Ya, makasih ya. Kerangnya tuh masih tertutup ya, jadi bukannya harus buka sendiri. Pelan-pelan bukanya ya. Yeah.
kelurahan menurut saya ya. Ya menurut saya sih rasanya biasa aja ya. Menurut saya. Jadi kok kalian dapat nilainya untuk rasa menu 2 menu ini. Tadi sih saya pikir tuh ikan bakar itu ikan di flat gitu ya. Cuman kira itu dapatnya ikan seperti gurame. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.